Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul ahad 24 Maret 2024, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hari yang ke-13 dari bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dari siam dan qiyam dan thalabul ilm. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada pelajaran qiraah asyrah. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Maka di dalam ayat yang ke-8 ini perlu diperhatikan, ini adalah qiraah jumhur. Jumhur dari qiraah qalun an Imam Nafi' dan juga Imam Ibnu Katsir Al-Makki dan juga Ibnu Amir Asy-Syami, diisi dan juga Asim Al-Kufi serta Abu Ja'far dan Ya'qub Al-Hadrami. Dan penekanan di dalam ayat yang ke-8 ini, di sini ada harfu ta yang mana dia sukun, maka dia qalqalah as-sughra wa yuta, dan ta dari huruf qalqalah qad bujad, disebutkan oleh para ulama ahli at-tajwid qatbu jad qaf ta ba jim dal. Maka di sini dalam keadaan sukun di tengah, maka dia qalqalah as-sughra wa yut'imuna, dan at-ta'ama di sini alif lam asy-syamsiyah, maka langsung masuk kepada to. Dan am di sini matobi'i, ala matobi'i hubbihi, maka ba musyaddadah dan dia makhrajnya adalah dari syafatain hubbihi, hubbihi, maka ditekan pressed dari dua bibir kita. Miskinau wa yatima, perlu diperhatikan di sini sin dalam keadaan as-sukun dan sin as-sakinah termasuk dari huruf al-hams, seperti ucapan al-Jazri fahathahu shakhsun, shakhsun sakata, maka sin termasuk dari huruf al-hams dengan dalil sakata. Dan sin di sini jika disukunkan maka dia hams, maknanya jaroyan an-nafs, ada nafas yang keluar. Mis, miskinan, miskinau, maka syahidnya mis, maka dia butuh kepada nafas yang keluar. Miskinau dan ki matobi'i, dan perlu diperhatikan di sini nau, maka dia idgham tanwin, tidak dibaca nunnya miskinan wa yatima, tetapi dia idgham miskinau wa yatima. Idgham di sini menurut qiraah jumhur bi gunnah. Apa maknanya idgham bi gunnah?
selain idgham maknanya nun dakhala ala wawi dibaca nau, maka juga di saat dibaca wau dalam keadaan gunnah nau wa yatima, maka di sini dua harokat dan juga makhrajnya dari khaisum, miskinau wa miskinau, maka keluar dari hidung. Ini dinamakan dengan idgham bi gunnah. Maka dua amal, miskinau wa yatima, dalam keadaan idgham tanwin masuk kepada wau, dan di saat dibaca wau dalam keadaan gunnah maka harokatan, miskinau wa yatima. Begitupun di sini yati matobi'i dan man bertemu dengan wau idgham juga, jadi dibaca yatimau bukan yatiman wa man wa, tidak, tapi yatimau wa. Dan di sini idgham masuknya nun kepada wau juga bi gunnah, mau wa mau wa, maka harokatan. Wa asiro, maka semua di sini dalam keadaan murokkokoh kecuali to. Wa yuta'imuna at'ama, maka di sini to dari huruf al-mufakhamah, dan huruf al-mufakhamah dia adalah maknanya di saat di tempat lain dinamakan huruf isti'la, karena sifatnya di saat kita menyebutkannya mulut kita penuh dan lidah kita cenderung di atas. Wayut, maka di mana lam to di sini lisan kita di atas. Wayut imuna ta'ama au ta'ama, maka ini yang diinginkan dengan huruf isti'la dan sifatnya at-tafkhim, maka dibaca dengan tebal. Dan dia adalah huruf yang khusus seperti khusso dogtin kil, maka syahidnya dogtin to di sini. Dan begitupun to huruf mufakhamah yang muabbad, maknanya kapanpun dalam keadaan berharokat ataupun sukun maka dia tetap at-tafkhim. Adapun yang terakhir di ujung wa asiro, maka ro di sini dalam keadaan tafkhim, dan tafkhimnya di sini ro dikarenakan fathah secara mutlak indal jumhur. Kenapa? Nanti akan kita bahas qiraah wars fathah tetapi tidak dibaca dengan tafkhim. Maka di sini qiraah jumhur dari qiraah Ibnu Katsir, Abu Ja'far, Ya'qub, Asim Ibnu Amir dan juga Al-Kisai dan Abu Amr, semuanya membaca seperti yang kita baca. Maka perhatian di sini dari to dan juga ro kilahuma tafkhiman, dan pada qiraah jumhur perhatikan dengan idgham bi gunnah, miskinau wa yatimau wa asiro. Maka ini qiraah yang pertama. Adapun qiraah yang kedua dari qiraah Nabi yang diturunkan Jibril kepadanya sesuai dengan tujuh qiraah, maka qiraah yang kedua qiraah khalf an hamzah, yang mana perbedaan dengan jumhur tidak ada kecuali pada idgham bila gunnah. Maka kenapa tadi saya memberikan perhatian besar kepada idgham bi gunnah, itu qiraah jumhur. Maka perbedaan dari qiraah hamzah dari periwayatan khalf anhu
dibaca idgham namun bila gunnah. Maka bagaimana bedanya? Bedanya bila gunnah berarti tanpa dua harokat. Adapun idgham tetap, maknanya tanwin masuk kepada waw, namun tidak dibaca gunnah dan makhrajnya tidak berpindah kepada khaisum. Lalu bagaimana makhrajnya? Ya makhrajnya di waw, dan waw makhrajnya di mana? Wawi wu au, di dua bibir. Kesimpulannya nun udghima ila wawi, nun sakinah melebur kepada waw namun tanpa gunnah. Sehingga karena tanpa gunnah tidak ada dua harokat dan tidak berpindah makhrajnya kepada khaisum ataupun hidung. Maka ini qira'ah khalf an hamzah. Lalu bagaimana membacanya? Kita baca wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Syahidnya miskinan masuk tetap kepada waw, dinamakan idgham. Miskinan wa yatiman, miskinan wa yatiman wa asira, namun tidak ada idgham bigunnah, afwan, tidak ada gunnah. Sehingga miskinau wa langsung, miskinau wa tidak ada gunnah tanpa dua harokat. Kita ulangi lagi penekanannya, miskinau wa yatimau wa asiro. Ini qiraah khalf an hamzah. Lalu kembali kepada jumhur agar terjadi perbedaan yang jelas. Maka jumhur dibaca ma'ruf dengan gunnah. Maka dia di sini ada dua harokat. Maka qiraah jumhur kita tekankan pada miskin saja. Miskinau wa yatimau wa asiro. Qiraah khalf an hamzah, miskinau wa yatimau wa asiro. Ada bedanya apa tidak? Baik. Sekarang qiraah yang ketiga dari qiraah yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad adalah qiraah Wars an Nafe, yang dipopularkan oleh Wars dari Nafe, bitarki ke ro. Maka di mana ro? Di asiro. Maka di sini jumhur membaca dengan tafkhim. Tadi kami sebutkan madhab jumhur ro tafkhim mutlakon, yang penting ro fathah, seperti itu. Adapun Wars ada syarat lagi, dia fathah namun di sebelumnya harus dalam keadaan fathah, tidak boleh ya sakinah. Maka jika dia itu ya sakinah seperti di sini asiro, maka tidak dibaca tafkhim, hanya dibaca tarqiq. Maka bagaimana bacaannya? Sama seperti qiraah jumhur dari segi idgham bi gunnah. Maka dia tetap membaca dengan idgham bi gunnah kecuali pada ra'nya muraqqaqah. Maka kita baca wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Maka di sini bedanya hanya wa asira. Jumhur dibaca wa asira. Wars an-Nafi wa asira. Maka inilah dari ayat yang ke-8. Maka kita simpulkan di ayat yang ke-8 ini jumhur ulama selain dari khalf an hamzah dan selain dari wars an-Nafi, maka membaca dengan qiraah yang antum hafal, yang ada padanya idgham bi gunnah
dan juga tafkhim ra. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Adapun khalaf an hamzah dibaca tanpa idgham bighunnah, hanya idgham. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Tetap dibaca tafkhim. Adapun qira'ah wars an-nafi', maka dibaca dengan idgham bighunnah seperti jumhur, namun tarkik ra. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Adapun ayat yang ke-9, maka perbedaan di sini terjadi juga dari ahli al-qura, yang disebabkan perbedaan lahjah dari Arab. Maka di dalam ayat ini kita baca ucapan jumhur ataupun qiraah jumhur, dan ini dari qiraah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Maka ini qiraah jumhur yang ma'ruf di sini dengan jazaa'an mad apa? Mad jazaa'an wa anta naum. Is jazaan ya Abdurrahman. Mad wajib muttasil. Wala syukura ra'nya tafkhim. Dan begitu pun nut'imukum liwajhi. Kum liwajhi. Inilah qiraah jumhur juga dalam keadaan idhar syafawi. Minkum jazaan. Kum jazaan idhar syafawi. Maka qiraah jumhur ini selain dari nafe', wars an nafe' dan khalaf an hamzah, dan juga selain dari Ibnu Katsir dan Abu Ja'far, sehingga ada 6 dari qura yang membaca seperti yang kami baca tadi. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala